and non-rockers dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan aku Didi Lojawani dan selamat datang bagi kalian yang belum pernah nonton video-video di channel YouTubeku. Seperti yang aku janjikan kemarin, persis video yang kalian tonton kemarin, bahwa di video kali ini aku akan memberikan full version lagu yang bertitle School Revolution saat Voice of Bacheprod atau VOB konser langsung di Le Ré Usine di kota Jenewa, Swiss. Dan aku juga ingin memberitahukan tentang sesuatu yang melatar belakangi diciptakannya lagu tersebut. Jadi, jangan kemana-mana, please stay tuned, I'll be right back after this one. Well, menurut berita yang dipublikasikan oleh CNN tanggal 28 Oktober 2021, lagu yang bertitle School Revolutions dari Voice of Bacheprod ini dirilis tahun 2018. Persis beberapa hari sebelum Hari Peringatan Pendidikan Nasional yang selalu kita peringati tanggal 2 Mei. Lagu ini menceritakan tentang kisah-kisah saat personal Voice of Bacheprod masih bersekolah. Dan yang penting lagi adalah, yang lebih penting lagi adalah, lagu ini memberikan sindiran kepada sistem pendidikan nasional di Indonesia, supaya think tankers kedepannya dapat membuat sistem pendidikan nasional yang lebih baik, lebih positif daripada sebelumnya. Kenapa? Supaya generasi-generasi muda di Indonesia itu siap menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat ini. Menurutku mungkin Voice of Bacheprod ini berharap kepada para tenaga pengajar di instansi-instansi pendidikan di Indonesia tidak hanya mampu mengajarkan teori-teori dari suatu keilmuan itu, tapi juga mampu memberikan petunjuk atau memberikan contoh-contoh terapan-terapan dari teori-teori itu sendiri, sehingga anak-anak didik itu lebih paham tentang apa yang mereka pelajari. Jadi generasi muda atau anak-anak didik itu akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan setelah lulus dari sekolahnya. Dan bisa juga aku katakan bahwa Voice of Bacheprod ini berharap agar instansi-instansi pendidikan di Indonesia itu memberikan keilmuan tertentu yang sesuai dengan potensi anak didik itu sendiri. Jadi mereka itu akan lebih siap, lebih produktif daripada sebelumnya ketika mereka lulus dari sekolahnya. Okay, guys, I'm not going to talk more about this, but now let's watch their performance. Okay, let's go. We'll be right back.
rockers and non-rockers dimanapun kalian berada, sekarang aku serahkan kepada kalian untuk mengutarakan pendapat-pendapat kalian tentang penampilan Voice of Bachelor Prod di video ini. Terima kasih kepada VUB yang sudah menunjukkan permainan musik rocknya ke masyarakat Eropa dan khususnya di kota Jenewa, Swiss. Semoga kalian sukses selalu. Dan terima kasih juga kepada para subscribers yang terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan juga tekan tanda loncengnya yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di channel ini. Oke? Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa thumbs up-nya ya. Sampai sini, saya Didi Lujavane. See you in the next video. Salam Baceprot. Where are you from? Bandung, Indonesia. I'm from Indonesia. Wow. We didn't know you were from Spain. That was fantastic. Yeah, it was fantastic. Wow. It was my first time also. I live in Geneva, but it's the first time to see the rockers from Indonesia. So like, go out. So yeah. What do you think? Can I take a picture? Can I film you? What do you think? Yeah. Any comments? Well, I don't know what else to say than it was.